الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير أمامك. Qadar Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seseorang. Jadi ketetapan Allah sebagaimana pelajaran kita yang lalu, walaupun seorang itu ditimpa musibah, malapetaka dan bencana, Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya. Sebaliknya adalah tujuan untuk menguji. Tujuan menguji untuk manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala bersih daripada sebarang bentuk kezaliman. Dan Tuhan yang bersifat adil. Dia tidak pernah menzalimi seseorang pun dalam kalangan makhluknya, meskipun sebesar itu. Segala perbuatannya sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini adalah adil belaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid." Maksudnya, keputusanku itu tidak dapat diubah ataupun ditukar ganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Ku. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, diletakkan kitab, maknanya dibentangkan kitab. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, yakni diletakkan ataupun dibentangkan kitab. Maknanya setiap manusia akan dibentangkan buku ataupun kitab suratan amal masing-masing, yang tertulis, yang termaktub segala perbuatan dia daripada dia akhir balik sehingga dia meninggal dunia. Bila dibentangkan amalan masing-masing, Allah Ta'ala tanya Nabi, fataral mujrimina, maka kamu akan melihat wahai Muhammad di akhirat nanti. Cerita ni atas dunia, di akhirat nanti kamu akan tengok. Orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu musyfiqin, dalam keadaan takut. Bila tengok keputusan masing-masing, buku amalan masing-masing, jadi takutlah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan maksiat, musyfiqin, dalam keadaan takut. Sebab apa takut? Dia tahu dah keputusan dia ke mana, nasib dia ke mana. Setelah buku itu mendedahkan amalan dia, perbuatan dia atas dunia. Mushfiqina mimma fih, sesuatu yang ada padanya pada kitab. Dia tengok-tengok, dia belik-belik, dia baca-baca, dia terkejut. Dia tahu amalan dia yang dia telah lakukan di atas dunia dan apa nasib kesudahannya. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya wailatana, celakalah kami, malanglah kami, rugilah kami. Ma li hadzal kitabi, kitab apa ni, mengapalah kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak tinggal sama ada kecil ataupun besar. Dia tak tinggal apa kitab ni, dahsyatnya, tak tinggal sama ada kecil ataupun besar dosa kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Illa ahsaha, melainkan kitab itu akan menghitung. Akan mengira, akan bilang, sedikit pun dia tak tinggal perbuatan manusia, tak tercicir. Jadi semuanya tertulis, termaktub di dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati ma amilu, sesuatu yang mereka lakukan, sesuatu yang mereka amalkan, sesuatu yang mereka buat, hadira, datang. Jadi amalan tu datang, muncul di hadapan mereka. Mereka tengoklah apa yang mereka buat di atas dunia. Golongan mana? Mujrimin, orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kesalahan. Lalu Allah Ta'ala kata, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak menzalimi oleh Tuhanmu. Tuhanmu di sini ke, di situ kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menzalimi oleh Tuhan engkau ahada, akan seseorang. Maka yang tercatat di dalam buku itu memang amalan dia, memang perbuatan dia buat, Allah Ta'ala tak buat zalim. Itu yang kata, di antara maksud beriman kepada qada dan qadar,
adalah kita berkeyakinan Allah Ta'ala tak buat zalim kepada sesiapa pun walaupun sebesar zarah. Ha, jadi kerana dalam buku tu dah tulis, dah tercatat, kamu tengok sendiri, Allah Ta'ala tak buat zalim. Sememangnya itu memang perbuatan kamu di atas dunia. Okey, terus. Allah manusia tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan untuk manusia iradah, yakni kehendak, kudrat, pilihan dan masyiah, yakni keinginan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan hamba dengan perkara tersebut supaya perbuatan hamba itu merupakan perbuatan hakiki mereka dan bukan majazi, yakni simbolik. Ha, jadi kalau dia buat jahat, memang perbuatan dia, pilihan dia, usaha dia. Tak bolehlah mana-mana orang yang berdosa ataupun orang kafir bila dicampak dalam neraka bagi alasan ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Ha? Semua disandarkan kepada Allah, hasil daripada perbuatan kesalahan yang dia buat. Dia buat salah, disandar kepada Allah. Kan ini takdir Allah. Jadi kalau ada orang buat macam tu, cakap macam tu, apa jawapan kita? Kan Allah Ta'ala telah menentukan baik buruk, dosa pahala, perbuatan baik, perbuatan jahat kan Allah Ta'ala takdirkan. Jadi aku buat jahat ni, buat dosa, adalah Allah Ta'ala punya takdir, bukan kehendak. Ha, macam mana kita nak buat? Apa jawapan ni? Ada jawapan tak? Semua dah Allah Ta'ala tetap kan? Ha? Oh, itu Allah Ta'ala ilham. Hak perbuatan kita nak bagi dia sedar tu macam mana? Ha, kita bagilah penampu orang sekali. Bila dia marah ni takdir Allah. Labu kata rezeki daripada Allah. Semua sandarkan kepada Allah kan? Bila dia ditimpa ke musibah, Allah. Dia buat jahat, Allah. Sebab itu di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala takdir berdasarkan pilihan. Yang tu saya selalu bagi contoh tu supaya tak keliru. Allah Ta'ala, sebab apa dia kata berdasarkan kepilihan, Allah Ta'ala jadikan manusia disertakan dengan akal. Kalau tidak macam binatang, binatang tu tak apalah kita kata dia tak ada akal, tidak ada kuasa, tidak ada suatu alat untuk menimbang, menentukan yang mana baik, yang mana buruk. Tetapi manusia Allah Ta'ala bagi akal supaya boleh timbang, boleh tentukan. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh kita ataupun seseorang hamba berdasarkan pilihan dia, pilihan dia sendiri dan penilaian dia, dia rasa benda tu baik. Buruk yang dia buat dia rasa baik sebab Allah Ta'ala bagi akal. Ha, jadi sebab tu Allah Ta'ala akan tanya balik, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, akal, semua Allah Ta'ala tanya. Jadi apa tujuan aku bagi akal kat kamu, kamu tak fikir? Ha, jadi maknanya walaupun ditentukan oleh Allah berdasarkan pilihan seseorang hamba. Okey, terus. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan untuk mereka akal yang membolehkan mereka membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghisab hamba-Nya itu melainkan berdasarkan amalan yang dilakukan, berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Manusia melakukan perbuatan yang bukan secara terpaksa, bahkan dengan kehendak dan pilihan sendiri. Dia yang memilih akidah dan perbuatannya. Cuma kehendaknya mempunyai hubungan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal tersebut kerana setiap sesuatu yang dikehendaki Allah akan berlaku, dan setiap sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta segala perbuatan hambanya, hambanya itu pula yang melakukan perbuatan mereka. Ia datang daripada Allah dari segi penciptaan, perwujudan dan penentuan, dan daripada hamba dari segi perbuatan dan usaha. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'un illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Maksudnya iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak hujah golongan musyrikin ketika mereka berhujah dengan qadar Allah. Ha, jadi ayat yang kita akan baca ni, Allah Ta'ala menolak hujah orang kafir. Orang kafir bagi alasan kami kafir, kami sesat, kalau kami dicampur dalam neraka tu takdir Allah. Kami tak ada kemampuan, tak ada kuasa nak tolak.
Jadi Allah Ta'ala tolak dengan ayat yang berikutnya. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrafna wa la aba'una wa la harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul haa lakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana." Saya qulu alladhina asyraku. Ha, di akhirat besok orang kafir akan jawablah. Selagi akan berkata oleh orang yang telah syirik, "Law syaa Allahumma asyrakna." Kalau sekiranya telah berkehendaki oleh Allah Taala, nescaya kami tidak akan syirik. Jadi kami nak sembah tokong berhala ni atas kehendak Allah. Ha, atas kudrat dan iradah Allah. Wala aba'una, dan juga bukan nenek moyang kami. Nenek moyang kami pun takkan syirik kepada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tak takdirkan. Ini dah Allah Ta'ala dah takdirkan kami syirik. Wala haramna min syai', dan tidak mengharamkan oleh kami daripada sesuatu. Ada benda yang dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan. Ada benda yang diharamkan, mereka halalkan. Kami takkan buat macam tu kalau Allah Ta'ala tak takdirkan. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Jadi Allah Taala kata begitulah telah mendustakan oleh orang sebelumnya. Sebelum kafir Quraisy ni, kafir-kafir yang dulu pun mengeluarkan hujah yang sama. Mengeluarkan hujah yang sama, kami syirik, kami sembah berhala, kami sembah tokong, kami sesat semua takdir dan ketentuan Allah. In tattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikut melainkan sangkaan-sangkaan sahaja. Sebab sebahagian daripada orang yang sesat ini kadang-kadang orang alim, orang yang ada ilmu, ada maklumat. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqulu wa hum ya'lamun." Ini orang alim yang sesat, yang mereka ubah kalam-kalam Allah, hukum-hukum Allah. "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun." Sebahagiannya orang jahil, ikut-ikut orang. Jadi dua golongan manusia ni boleh jadi sesat. Orang alim dia tahu kebenaran tapi dia tukar, dia pindah. Orang jahil pula suka taklid ke orang. Kami ni orang awam, kami ni orang awam. Suruh mengaji tak nak. Duk berdalih dengan orang awam. Kami ni orang awam tak reti apa. Tak reti lah kena suruh mengaji. Orang suruh mengaji tak nak datang. Ha, dia bertaklid, duk bertaklid kepada orang. Ha, jadi dua golongan ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebahagian daripada golongan manusia yang diazab oleh Allah Ta'ala sebab tak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaikum ya rabbikum. Ikutlah sesuatu yang diturunkan daripada Tuhan kamu. Sama ada kamu orang alim, sama ada kamu orang awam, kamu tetap kena ikut apa yang diturunkan oleh Tuhan sebagai panduan, iaitu Al-Quran. In antum illa takhrusun. Tidaklah kamu melainkan berdusta sahaja. Nak bagi alasan kepada Allah tak beriman kerana takdir, tak beramal kerana takdir, dicampak ke dalam neraka kerana takdir, bukan kesalahan sendiri. Atas nama salah diri sendiri, taubat tak mengaku. Semua orang tak mengaku salah diri sendiri. Semua dia nak menyalahkan Allah. Okey, terus. Golongan ahli sunnah wal jamaah mengitikadkan pada ilah rasi Allah terhadap para makhluknya. Tidak ada seorang pun yang dapat meninjau baik malaikat yang dekat maupun Nabi yang diutuskan kepada manusia. Merenung dan mendalaminya adalah satu bentuk kesesatan kerana Allah menyembunyikan rahsianya daripada pengetahuan para makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Maksudnya, ia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. La yus'alu amma yaf'alu, tidak ditanya sesuatu yang dia buat. Apa dia buat? Apa perbuatan Allah? Sebahagian daripada perbuatan Allah istiwa, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama salaf. Yang keduanya nuzul. Istiwa, nuzul, itu semua perbuatan Tuhan. Jadi manusia tak boleh ditanya akan perbuatan Tuhan. La yus'alu amma yaf'alun. Bila dikata, itu maknanya sifat fi'liyah, sifat yang berdasarkan kepada perbuatan Allah.
Kenapa Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat manusia, binatang, haiwan, tumbuhan? Kenapa Allah Ta'ala istiwa? Kenapa Allah Ta'ala nuzul? Tidak ditanya. Sebahagian manusia dia tanya macam mana istiwa, macam mana nuzul. Perbuatan Allah tak boleh tanya. Wahum yus'alu, mereka lah yang akan ditanya. Jadi sekarang ni pelik. Dia tanya macam mana, dia tanya bagaimana. Sebab tu Imam Malik bila tanya, orang tanya dia isu ni, dia tunduk dan dia merah muka. Lama dia tunduk. Dia angkat kepala, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa' tahu. Di sudut bahasa Arab tu dulu-dulu, zaman Nabi, zaman para sahabat, semua orang tahu mana istiwa', istiwa'. Lebih-lebih lagi, mereka ni faham bahasa Arab dengan mendalam. Istawa dimutaadikan dengan ala. Tahu dah apa maksud? Istawa ala dabah, istawa ala suqi, istawa ala fulki. Faham? Sebab dia, sebab tu dia kata al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Kafiat tak tahu. Sebab orang cuba nak tanya perbuatan Allah, was'alu anhu bid'atun. Tanya tentangnya adalah bid'ah. Jadi orang nak tanya sebab apa? Pemikiran dia dah termasuk dengan keraguan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas nah, ayat ni kena hafal balik, hafal masing-masing. Dah 2-3 hari lagi kita nak buat periksa ujian . Soalan dah ada sedia dah. Ada 10 soalan . Kita akan bagi semua pelajar pun terlibat sekali dalam ujian ataupun periksa ini, termasuklah sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah kita. Malam tu juga kita dapat markah, dan malam berikutnya kita bagi hadiah. Malam habislah insya-Allah. Tak pernah kita buat selama kita duk buat daurah ni kan. Tahun ni kita buat ujian. Nak tengok hak selama ni tidur dalam majlis ke, main ke, bersembang ke, kita nak pastikan dia boleh jawab ke tak. Kita tak nak jadi ikut-ikut orang. Golongan sana ikut, golongan sini pun ikut. Dia semua jadi mukallid. Kita nak jadi, kita bukan mujtahid, tetapi kita nak sampai satu peringkat tahap dipanggil itba', ikut dengan dalil, ikut dengan hujah. Okey, terus malam ni kita nak baca sampai ke 11:30. Terus. Perbezaan antara iradah syar'iyah, yakni kehendak syar'i, dengan iradah kauniyah, yakni kehendak diri besar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.